semalam saya di Sungai Petani. Saya bawa dengan orang surau. Saya kata, tuan-tuan perasan. Dulu masa saya mai kiblat surau tuan-tuan tang ni. Kali ni saya mai kiblat tuan-tuan tang ni. Dia kata kami Madrasah Agama Islam kata kiblat tukarlah. Beralih. Lama punya ni tak betul. Tak betul dah. Madrasah Agama Islam pun betul. Tuan-tuan kalau tengok kedudukan matahari lah beralih tak? Dia lari lah tuan-tuan. Dia lari lah. Dia tak duduk kedudukan asal. Tuan-tuan ambil kira macam mana? Saya ambil kira apa dia tuan-tuan? Nabi kata besok apabila nak kiamat, matahari akan terbit sebelah barat. Dia pelan-pelan dia pi belah sana. Kita tak sibuk pasal kiblat. Kita tak sibuk pasal kiamat. Dia pelan-pelan nak pi barat. Pelan-pelan dia nak pi. Kita dok leka lagi. Kita dok leka lagi. Kita dok leka lagi. Semayang macam tu juga. Quran macam tu juga. Zikir macam tu juga. Kita dok leka lagi. Matahari dia dah pi dah pelan-pelan dia dah bergerak, dia pi ke arah barat. Manusia makin lama makin taksir. Makin taksir. Dan apa yang disebut oleh Nabi? Inilah kasih sayang Allah. Allah sayang kat kita, sebelum Allah nak hancurkan kita, Allah bagi tahu dulu. Sebelum Allah nak hancurkan dunia, Allah bagi tahu dulu. Sebelum Allah nak hancurkan kita, Allah bagi tahu dulu, hang besok mati. Bila hang mati, hang akan jumpa malaikat yang akan tanya hang soalan-soalan ini. Sayangnya Allah kat kita. Orang dia tak begitu. Kasihnya Allah kepada kita, ini hebat dia. Baik. Tapi orang buat tak peduli lah tuan-tuan lah. Tak tahulah, mungkin pandangan saya orang tak apa nak suka kot. Orang kata kat saya, orang selalu katalah. Tapi saya tak kisah orang kata kat saya, saya memang maafkan mereka ni semua. Kalau saya tak maafkan, susah di akhirat. Kita bidadari dah panggil lah kalau kita ahli syurga lah. Kalau ahli neraka, kita berserah sajalah nampak macam mana. Tapi kita harap dapat masuk syurga, lepas itu kita buat amalan-amalan yang boleh kita masuk syurga. Apa amalan yang boleh buat masuk syurga? Nabi kata siapa yang baca akhir surah Al-Hajj, kalau dia mati pada hari itu, dan saya dikira sebagai mati syahid. Al-Hajj tuan-tuan, bukan Hajj. Itu haji. Ini Hajj. Alif Hashin Ra. Akhir sekali. Dimulai dengan ta'us. A'udzu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kira ibadat kita memang tak boleh masuk kan? Kalau nak kira ibadat kita memang tak boleh mah? Tak boleh masuk. Semayang dua rakaat nak masuk apa? Semayang dua rakaat balik lagi mengeluh. Ni mengaji pun tidur lah. Balik lagi tidur juga. Habis masa kat tidur lah kita. Kita habis umur kita kat lena lah. Dalam kereta kalau nak bawa kereta, kita lena. 5 minit cukup lah, sekejap kita hilang lah. Jadi umur kita ni kira-kira tang lena paling banyak. Malaikat pun kira geleng kepala lah. Kita puak ni tak tahu lah. Ni kira grup-grup apa? Grup jamaah lena nama dia. Tapi nak masuk syurga. Nabi ni sayang kat kita tuan-tuan, dia tahu dah. Dia tahu dah kita ni memang tak kuat, kaki lena, kaki pemalas, semua kaki ada kat kita. Nabi tahu dah.
Nabi tahu dah. Sebab tu Nabi sebut, umat aku pada akhir zaman, orang dia, umur dia tak panjang. Badan dia, tubuh dia lemah. Makna dia, dia ni memang kaki pemalas punya kaki. Ha. Derah lah kita duk sembang macam mana pun lah. Tuan-tuan. Betul tak? Tetap, kita tak lepi lah. Ya. Tak lepi, mohon lah. Betul? Ha? Tuan-tuan. Tapi Nabi sayang kat kita. Nabi bagi insentif. Insentif kan, nama dia insentif kan. Saya orang putih tak pernah tahu sangat, tapi teringin cakap. Nabi bagi kat kita insentif pula. Apa dia? Siapa baca surah Al-Hajj, jika dia mati pada hari itu, Nabi kata apa? Dia kira sebagai mati syahid. Sama juga tentang hadis penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi kata kalau dia mati hari tu, ahli syurga dan api neraka takkan makan tubuh badan dia. Orang dengar kata, senang. Memang senang. Nak baca, susah. Pasal apa nak baca, susah? Sebab kita disibukkan pada benda akhyar. Akhyar ni apa? Dunia duduk keliling kita ni. Duduk sibuk dengan kawan-kawan. Duduk sibuk dengan Facebook. Duduk sibuk dengan WhatsApp. Duduk sibuk. Macam-macam kita punya kesibukan. Sebab apa? Siapa bagi sibuk? Setan. Pasal apa setan bagi sibuk? Sebab setan dia tak mau kita masuk dalam syurga. Dia ajak kita sekali jama'atul syayatin. Hang kena duduk sekali dengan aku, jemaah-jemaah setan ni kata. Setan dia tak mau duduk seorang-seorang. Dia pun boring juga tuan-tuan. Duduk neraka seorang-seorang. Maka dia ajak kita semua ni jadi kawan dia, jadi teman dia. Maka dia tak bagi kita amal penghulu istighfar. Lah dah senang tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tap Google penghulu istighfar, ada dah. Apa guna internet? Kan? Guna internet nak buat apa? Dengarlah kuliah. Ambil. Cari-cari. Aman. Aman. Alhamdulillah Ustaz, saya baca dah hari ni. Tapi kemarin terlupa. Nasib baiklah hari kemarin tak mati. Nabi kata kalau hari ni dia, orang yang baca takdir hari tu dia mati. Hari yang dia tak baca, dia tak kira lah. Sama juga dengan doa yang saya pernah bagi kat tuan-tuan. Doa ketika nak takbiratul ihram. Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Satu hari seorang sahabat, dia masuk masjid semayang. Semayang, sebelum nak semayang dia baca doa ni. Nabi terdengar. Kemudian lepas dia habis semayang, Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi? Dia kata, saya ya Rasulullah. Jika betul lah hang baca, tapi Nabi tak cakap kedah. Jika betul lah hang baca, Nabi kata, kuda hang akan mati tersembelih dan hang akan mati di medan fi sabilillah. Mana orang yang baca doa ni, Nabi, orang yang baca doa ni telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mati husnul khatimah. Saya baca 3 kali. Bulan depan saya mai, saya nak tanya. Kalau tuan-tuan tak aman, makna tuan-tuan sombong dengan rahmat Allah. Nabi kata, siapa yang baca, orang yang baca doa ni, Nabi doakan mati husnul khatimah. Mati syahid tu husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tuan-tuan jawab. Husnul khatimah. Tuan-tuan, yang doa ni Nabi Muhammad. Bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Yang doa ni. Kita tak dapat 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu cerita, untunglah sahabat dapat, 10 sahabat dapat doa, dapat syafaat, dapat jaminan untuk masuk syurga
Yang ni doa dari Nabi. Kita tolak pula tawaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang secara tak langsung kita sombong dengan Allah. Sebab apa? Kita kata apa? Aku hebat, aku pergi haji tiap-tiap tahun. Ha, aku haji 3 kali dah, orang panggil aku haji, haji, haji 3 kali. Kan? Haji Akbar berapa kali dah? Takkan aku tak boleh ahli syurga? Ha? Kata aku masuk syurga mesti dengan Nabi Muhammad punya. Ha? Tuan-tuan, jangan lupa kita duk umpat orang, kita duk kata orang, kita duk fitnah orang, kita duk buat macam-macam benda yang boleh menghapuskan akan amalan baik kita. Nabi bagi ruang kat kita sebab Nabi nak syafaat kita. Orang yang dalam dunia lagi dia dah tolak syafaat Nabi, mungkinkah dia dapat syafaat Nabi di yaumul akhirah? Dalam dunia lagi dia dah tolak syafaat Nabi, mungkinkah dia akan dapat syafaat Nabi di yaumul mahsyar? Saya baca doa ni. Di bulan ni memang saya ulang doa ni banyak. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتيني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتيني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتيني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. Orang yang baca doa ni ketika ia qiyam, sebelum dia takbiratul ihram, Nabi doakan dia dapat mati syahid. Tuan-tuan, mati syahid ni husnul khatimah. Cuma baca doa tu lah. Tapi siapa yang dapat baca doa tu sehingga akhir hayat? Yang ni kita kena tanya. Sebab kebaikan itu milik Allah Ta'ala. Tak semua orang Allah akan bagi. Tapi kita dengan iman dan dengan takwa kita berharap dengan Allah supaya kita dapat benda-benda yang telah dianugerahkan kepada kekasih-kekasih dia, insya-Allah kita dapat.